Mereka cuba nak menggambarkan bahawa Malaysia ini sedang dalam kancah kemelut ekonomi, kehancuran sosial dan kemusnahan agama dan sebagainya. Dan ini adalah suatu mainan persepsi yang pada saya sangat bahaya. Dan yang lebih bahaya, ianya akan terkesan kepada anak-anak kita. Melihat bahawa selain daripada Melayu, Islam itu sebagai musuh. Apakah itu ajaran agama? Alhamdulillah setakat ini, Ikatan Harapan telah berjaya mengemukakan seorang calon tokoh pendidik yang sangat berkaliber, yang punya sejarah perkhidmatan yang sangat baik. Dan saya rasa calon yang sangat baik berbanding dengan pihak Perikatan Nasional. Okey, Cikgu Johari anak tempatan. Pernah berkhidmat di sini. Membesarnya di sini. Dan mempunyai pengalaman yang sangat luas dalam bidang pentadbiran. Terbelakang pendidikan yang paling tinggi, iaitu dalam sampai ke peringkat Doktor Falsafah, yang pernah menjadi pengarah Institut Aminuddin Baki dan dalam bidang pendidikan. Bekerja di Institut Aminuddin Baki ini sangat merakyat, kerana Institut Aminuddin Baki ini mendidik guru-guru, terutamanya dia ada satu program yang dia panggil sebagai Community Development Program, program pembangunan komuniti di Institut Aminuddin Baki, yang memfokuskan kepada guru-guru ini untuk bekerja dengan komuniti. Bagaimana guru-guru berperanan dalam mendidik komuniti, membangunkan komuniti mereka. Dia harus tahu. Dan Cikgu Johari ini adalah pengarah di Institut Aminuddin Baki yang mendidik guru-guru untuk menjadi seorang penggerak komuniti dalam masyarakat mereka. Pengalaman-pengalaman ini, ya, dan pastinya tidak ada pada calon lawan beliau, ya, iaitu Saudara Abidin. Manifesto Cikgu Johari pada saya, manifesto yang sangat pendek, padat dan terbaik. Dan satu dalam padu itu, bila beliau menyebutkan tentang politik damai yang beliau nak bawa di Sungai Bakar. Tak ramai pemimpin politik yang mampu mendatangkan idea yang sedemikian. Itu juga dengan performan kerajaan negeri umpamanya. Itu juga boleh menyumbang. Rakyat boleh melihat bagaimana kerajaan negeri di Pulau Pinang yang tidak pernah mengabaikan sama ada apa juga bangsa, apa juga agama yang ada di Pulau Pinang akan dibantu dan sebagainya. Tak pernah terabaikan. Tidak dinafikan isu penyasaran subsidi ini mungkin ada segelintir, ya, bagi masyarakat pengundi di Sungai Bakar ini yang mungkin terpengaruh dengan dakwah yang dibawa oleh Perikatan Nasional ini. Isu penyasaran subsidi ini rakyat harus faham bahawa kita tak boleh lagi menggunakan wang rakyat untuk memberi subsidi kepada warga asing, kepada golongan yang maha kaya, kepada negara luar. Dah sampai masanya kita harus berani, walaupun tidak popular, tetapi untuk mengambil satu tindakan yang tegas, tetapi akhirnya insya-Allah akan menguntungkan rakyat. Saya merasakan bahawa ini peluang untuk rakyat Sungai Bakar kembalikan Sungai Bakar kepada Kerajaan Perpaduan. Buat istikharah dan mohon petunjuk daripada Allah SWT untuk Allah memberikan kita keputusan yang terbaik dalam membuat pilihan. Bagi yang masyarakat yang bukan Islam, saya yakin mereka tahu memilih antara intan dan kaca. Jadi saya merayu kepada penduduk Sungai Bakar, jangan salah memilih. Salah memilih, kita akan menderitalah untuk tempoh 2 tahun sementara nak bubar dalam perayaan akan datang.